الحمد لله الواهد القهار العزيز الغفار المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Yang kami hormati Ibu Penasehat PC Kecamatan Sukajadi, Ibu Ketua PC Kecamatan Sukajadi, Pengurus PD Kota Pekanbaru dan seluruh Ketua Permata Kelurahan, seluruh jamaah, ketua-ketua majelis taklim serta seluruh jamaah, bapak ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, tak dapat saya sebut nama bapak ibu satu persatu, namun sama sekali tak mengurangi rasa takzim, hormat saya kepada ibu bapa yang saya sayangi karena Allah. Sebelum kita mulai kajian kita, kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Bapak ibu semua sehat? Alhamdulillah. Isra Mi'raj rupanya ya. Nyuri star ibu. Lama Isra Mi'raj lagi. Oke, enggak apa-apa. Karena ini Isra Mi'raj, boleh kita membahas tentang Isra Mi'raj. Bayangkan saya harus diberi tugas membahas Isra Mi'raj 30 menit. Mantap. Perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha ceramah 30 menit. Tapi kata Allah, "Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Bayangkan beban ustazah itu, ibu-ibu. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Isra dan Mi'raj. Oke, kita bahas ya. Ini terdapat dalam surat Al-Qur'an. Bunyinya adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra dan Mi'raj itu terjadi adalah sebelum Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi Rasulullah itu dakwah 13 tahun di Mekah. Jadi Rasul usia 40 tahun sampai usia 53 tahun itu Rasulullah dakwah di kota Mekah. Nah, ketika dakwah di kota Mekah selama 13 tahun, tahun ke-10 Khadijah meninggal. Jadi kan Khadijah itu menemani Rasulullah dari usia 25 tahun menikah sampai usia 40 tahun, berarti 15 tahun sebelum diangkat jadi Rasul. Usia 40 tahun sampai usia 50 tahun Khadijah menemani Rasul setelah diangkat jadi Rasul. Jadi 10 tahun Rasul menjadi Rasulullah, maka Khadijah menemani beliau hingga usia beliau 50 tahun, dan waktu itu Khadijah berusia 65 tahun, Khadijah meninggal dunia. Setelah diangkat jadi Rasul 10 tahun, berdakwah di kota Mekah, tahun ke-10 kerasulan meninggal Khadijah. 3 bulan dari meninggalnya Khadijah, meninggal pula lah Abu Thalib. Rasul risau, Rasul sedih. Akhirnya Rasulullah pengen dibunuh, hijrah ke Taif. Waktu Rasulullah hijrah ke Taif, cuma seminggu sanggupnya di Taif.
Karena apa? Karena orang Taif jahatnya luar biasa. Rasulullah dilempar pakai tai unta, kemudian diambil batu, kemudian dipukulkan ke keningnya sampai riwayat mengatakan berdarah sampai ke kakinya. Akhirnya Rasulullah balik lagi ke Taif. Rasul tak tahan, sedih luar biasa. Khadijah dan Abu Talib sudah meninggal dunia. Sebagai hadiah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perjalanan Isra Mi'raj kepada Rasulullah untuk menghibur hati Rasulullah. Sampai sini paham? Nah, Rasulullah berjalan dari Mekah ke Palestina, itu adalah Isra. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu adalah Isra. Dari Mekah Palestina, itu lebih kurang 1200 km dari Pekanbaru ke Jakarta. Ibaratnya seperti itulah. Dan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi perjalanan horizontal dan perjalanan vertikal. Mekah ke Palestina, Palestina ke Sidratul Muntaha. Saya jelaskan, kenapa dari Mekah ke Palestina? Dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kenapa enggak dari Masjidil Haram ke Pekanbaru aja? Kenapa enggak dari Masjidil Haram itu ke Jakarta aja? Karena ternyata di Palestina itu ada kiblat pertama orang Islam, namanya adalah Masjidil Aqsa atau yang dikenal dengan Masjid Kiblah. Lah pertanyaannya adalah, kenapa kiblat itu berpindah dari Masjidil Aqsa sekarang berpindah ke Masjidil Haram? Karena itu perintah Allah, karena kiblatnya orang non-muslim juga dulu ke situ. Maka di Masjid Kiblatain, kalau ibu pergi umroh, ibu akan mampir ke Masjid Kiblatain, Masjid Dua Kiblat. Di Masjid Kiblatain itu Rasulullah sholat 4 rakaat menghadap dan masih menghadap ke Aqsa. Sholat asar 2 rakaat masih menghadap ke Aqsa. Lagi 2 rakaat kemudian turun wahyu dari Allah. Bunyinya, Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sedang sholat turun wahyu di Masjid Kiblatain. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Jadi 2 rakaat Rasul menghadap Aqsa, 2 rakaat Rasul menghadap ke Masjidil Haram. Makanya namanya Masjid Kiblatain, Masjid Dua Kiblat. Jadi kalau ibu tanya, kapan kiblat itu pindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Yaitu saat Rasulullah melakukan sholat asar 2 rakaat di Masjid Kiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Nah, dulu kiblat pertama orang Islam ke situ. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pertanyaan selanjutnya adalah, waktu Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, kita tidak usah cerita panjang tentang Isra Mi'rajnya, kita ambil hikmahnya saja. Itu ketika nyampe di kota Mekah, dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi ke kota Mekah, tidak ada yang percaya dengan perjalanan Rasulullah itu. Karena perjalanan cuma tak sampai 1 detik sampai ke Sidratul Muntaha. Banyak orang-orang Yahudi yang makin menganggap Rasulullah gila. Dan satu-satunya yang paling percaya saat Rasul melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj adalah Abu Bakar. Makanya kenapa Abu Bakar itu dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq itu adalah penuh kepercayaan. Karena beliau adalah orang-orang, beliau adalah yang paling percaya tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ngapain Rasul melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dari Mekah ke Palestina, Aqsa? Nanti di Aqsa Rasulullah sholat seperti sholatnya umat Nabi Daud. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ngapain Rasulullah pergi ke Sidratul Muntaha menjemput perintah sholat? Terlalu panjang ceritanya, saya ambil hikmahnya saja. Waktu akan menghadap Allah ke Sidratul Muntaha, jadi para Rasulullah itu dia bertemu dengan Allah. Nabi Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai, di Bukit Tur Sina, di kota Mesir. Sementara Allah, Rasulullah bertemu dengan Allah itu di Sidratul Muntaha, di langit ketujuh, di Arasy, di Summastawa 'alal 'Arsy.
Hingga bertemu dengan Allah itu ketemu dulu dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Hey Muhammad, iya. Kamu mau ke mana? Aku mau bertemu dengan Tuhanku. Oh, biasanya kalau bertemu dengan Tuhan, kata Nabi Musa, akan engkau menjemput perintah solat. Aku cuma berpesan, kata Nabi Musa. Apa pesannya? Jangan sampai umatmu seperti umatku yang perintah solatnya 50 kali sehari semalam. Tak bakal sanggup. Cukup umatku saja yang merasakan seperti itu. Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada Allah, cukup umatku solat 5 kali sehari semalam. Maka umat Nabi Muhammad secara fakta itu ibadahnya sedikit. Coba ibu ya. Umat Nabi Daud, Rasul itu kan ada 4 ya. Rasul Musa, Rasul Daud, Rasul Isa, Rasulullah. Nah, apa beda Nabi dengan Rasul? Kalau Nabi, dia punya kebaikan, dia tidak wajib menyampaikan. Makanya Nabi itu jumlahnya banyak, tapi dia tidak wajib berdakwah. Sementara Rasul, dia wajib berdakwah dan dia punya kitab. Taurat, Injil, punya kitab pada masanya masing-masing. Nabi Isa, kayak gitu ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya mau sampaikan begini, bahwa umat Nabi Daud itu punya puasa yang sangat panjang seumur hidupnya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Bayangkan kalau ibu jadi umat Nabi Daud. Seumur hidup, mak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Tak perlu lagi diet, kurus gitu sudah. Tapi puasa Daud itu adalah puasa dengan kasta paling tinggi untuk puasa sunnah. Makanya Rasul pernah bersabda, andaikan dibolehkan, maka aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena tidak wajib, maka aku akan sunnahkan puasa Daud untuk umatku. Dan puasa Ramadan kuwajibkan untuk umatku. Jadi kalau ibu mau tanya, apa puasa dengan kasta tertinggi yang sunnah adalah puasa Daud? Lebih tinggi dari Yaumul Bid, lebih tinggi dari Senin Kamis, itu puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Apakah harus seumur hidup? Enggak, boleh coba test drive dulu 2 minggu. Istirahat dulu 2 hari, coba lagi 2 minggu. Enggak apa-apa, itu kasta tertinggi. Dan ibu bayangkan, umat Nabi Daud itu seumur hidup sholatnya, puasanya. Sekali puasa, sekali tidak, sekali puasa. Beruntunglah jadi umat Nabi Muhammad, puasa cuma sekali setahun yang wajib, puasa Ramadan. Tidak bisa puasa Ramadan karena sakit, kodo puasanya. Tidak juga bisa sakit tak mungkin sembuh, fidyah puasanya. Itu pun tak terganti juga. Itu pun tidak terganti juga. Ustazah, gimana saya caranya mengganti puasa yang dulu-dulu-dulu-dulu. Nah, dulu berapa lama tidak puasanya? 7 hari. Waktu menggantinya setahun loh. Itu bisa enggak mengganti? Itu kan mantap itu. Nah ya, jadi yang lalu biar berlalu. Kedepan kita perbaiki. Karena sesungguhnya badilu shaumakum min syawal hatta sya'ban. Ganti puasa itu setahun. Ibu-ibu yang dulu biarlah berlalu, Bu. Jangan diulang lagi. Yang dulu mungkin kita belum dengar pengajian, enggak ganti puasa setahun. Bayangkan, suruh puasa cuma sekali setahun, Ramadan. Enggak bisa ganti puasanya. Enggak bisa bayar fidyah. Itu pun tak terbayar juga. La haula wala quwata illa billah. Makanya wajar, kenapa hidup kita ini penuh ketidaktenangan. Banyak masalah, merengut-rengut terus. Cemburu-cemburu terus, pusing-pusing terus. Kenapa? Karena kita tidak berikan haknya Allah. Allah cuma kasih tugas. Hakku adalah puasa 30 hari selama Ramadan. Kita tak berikan haknya Allah. Bagaimana Allah bisa memberikan hak kita dalam kehidupan di dunia ini? Jadi udahlah, keep moving. Ayolah kita berubah, ibu-ibu. Bilang sama anak gadisnya, anak bujangnya, kalau enggak ganti puasa, kalau enggak puasa, ganti puasanya, masih ada waktu menjelang bulan depan, menjelang Syawal. Kenapa hidup kita ini banyak masalah? Ya karena itu, hanya puasa 1 bulan, tak bisa. Sakit boleh ganti di hari lain, tak bisa ganti fidyah, enggak juga kita kerjakan. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia? Nah, pertanyaannya,
bagaimana cara membayar fidyah? Membayar fidyah, memberi makan satu orang fakir miskin selama satu hari untuk mengganti satu hari puasa. Caranya gimana? 1,4 kg beras per harinya. Beras yang ibu makan, boleh ibu uangkan. Kali berapa banyak puasa yang ibu tinggalkan. Bayarkan fidyahnya. Yang lalu biar berlalu, kita tidak usah pikir lagi. Wah, boleh enggak ganti puasa tahun-tahun sebelumnya? Kalau ingat jumlahnya ganti. Kalau tidak ingat, tidak bisa. Itu berdasarkan suatu dalil, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul. Ya Rasul, saya masuk Islam 10 tahun. Aku tidak sholat, aku tidak puasa. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ingat, hakul yakin. Yakin kau 30? Yakin kau 30 10 tahun? Yakin ya Rasul. Yakin kau 10 tahun? Yakin ya Rasul. Yakin 10 tahun? Yakin ya Rasul. Kalau kau yakin jumlah yang kau tinggalkan, kau boleh ganti di musim dingin. Kalau tak yakin, tak bisa. Yuk kita berubah ke depan. Ya, masih ada kesempatan ganti puasa menjelang Syaban. Berikan haknya Allah agar hidup kita ini tenang. Bisa mengganti puasa tak selesai, itu kan luar biasa. Ya udah, yang lalu biar berlalu, kita hargai. Allah juga tak menilai kita di masa lalu, yang penting bagaimana kita sekarang dan di masa yang akan datang. Paham? Tuh, umat Nabi Daud. Sekarang yuk umat Nabi Musa. Rasul bertemu dengan Nabi Musa saat Isra dan Mi'raj, sebelum bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ternyata bu, umat Nabi Musa seumur hidup bu. Umat Nabi Musa bu, seumur hidup, saya sampaikan, seumur hidup umat Nabi Musa itu sholatnya 50 kali sehari semalam. 50 kali pak, bukan 50 rakaat, beda loh. Sementara dalam 24 jam, itu dalam sehari cuma 24 jam. Kalau sholatnya 50 kali, berarti setiap setengah jam sholat. Coba bayangkan. Baru makan salad lauk, sholat pula lagi. Baru buka salad, sholat lagi. Baru pakai lipstick, sholat lagi. Seumur hidup umat Nabi Musa seperti itu. Sementara umat Nabi Muhammad, ya Allah, ya Allah, sholat cuma 5 kali. Bayangkan jauhnya itu. Itu pun tinggal pula. Umat Nabi Muhammad, sholat cuma 5 kali. Tapi maaf, dijelaskan bahwa di akhirat nanti, umat Nabi Muhammad lah yang paling banyak masuk neraka. Bayangkan, na'udzubillah. Puasa cuma sekali setahun, sholat cuma 5 kali, tapi umat Nabi Muhammad lah yang paling banyak masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah ibu-ibu, coba kita logikakan. Ibu sehari waktu ada berapa Allah kasih? Berapa? 24 jam. Sholat kalau kul-kul aja berapa menit? Ini kan wajah kul-kul aja semua nih kan? Sama udah, belum berubah nih kayaknya, masih kul-kul aja nih. Iya kan? Kalau baca kul-kul itu berapa menit ibu sholat? 5 menit. Nah, ibu yang bilang ya, nggak saya ya. Saya hitung berdasarkan, saya hitung berdasarkan jawaban ibu ya. Oke, 5 menit. Oke, 5 menit ibu sholat kali 5 kali sholat berarti berapa menit? 25 menit. Tadi Allah kasih waktu berapa jam? 24 jam. Allah cuma minta 1% saja dari waktu yang Allah kasih kepada kita untuk ibadah. Itu pun tak terkerjakan juga. Itu pun yang kadang-kadang kita, ayolah belajar khusyuk dalam sholat. Itu pun kadang-kadang tak khusyuk pula. Tak teringat di luar sholat, teringat dalam sholat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tadi pintu udah tutup enggak ya? Udah tutup enggak ya? Di luar sholat enggak ingat, dalam sholat teringat, pikiran kemana-mana. Padahal Allah cuma minta ngobrol dengan Allah cuma 5 menit. Paham nih? Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Tadi kompor udah mati enggak ya? Udah mati enggak ya? Sebelum sholat enggak ingat, dalam sholat teringat. Kita enggak khusyuk dalam sholat. Makanya ibu-ibu, tidak khusyuk dalam sholat, itu sholatnya sah kok. Cuman Allah enggak suka. Saya ulang ya. Tidak khusyuk dalam sholat, itu sholatnya sah kok. Cuman Allah enggak suka. Sama dengan gini. Ibu, suami ibu kerja katakan 8 jam sehari.
Tahu-tahu dia cuma minta waktu ibu untuk menemani dia makan siang 1 jam. Waktu dia ibu menemani suami makan siang, ibu udah nemanin, tapi pikiran ibu kemana-mana. Dia lagi makan, ibu main handphone. Dia lagi makan, ibu lagi nengok TikTok, misalnya gitu kan. Dia lagi makan, ibu lagi ngangong-ngangong, ngangak-ngangak, gak jelas. Apa yang dia sampaikan, ibu gak nyambung. Kira-kira dia suka gak? Gak suka. Dia cuma minta 1 jam loh, makan siang doang loh. Gak suka. Allah juga gitu. Kita sholat nih, minta sama Allah kita sholat cuma 5 menit aja. Tapi pikiran kita kemana-mana. Sholatnya sah kok. Tapi Allah gak suka. Maka kita perlu belajar cara khusyuk dalam sholat dengan serius. Karena sholat adalah yang paling pertama ditanyakan kalau kita meninggal. Ya ini kita harus serius belajar. Cara khusyuk dalam sholat apa? Di antaranya adalah perbaca ta'awuz. Karena setan banyak ganggu kita. Ada iblis, ada setan, ada nafsu jahat, ada jin jahat. Ada khenas yang suka buat kita was-was. Itu kita pelajari. Ibu pernah enggak sholat? Misalnya was-was, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kok rasa-rasa buang angin ya? Kok rasa-rasa buang angin ya? Kok rasa-rasa buang angin ya? Pernah gitu? Kalau ada was-was begitu, ibu baca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Gitu. Supaya ibu enggak was-was, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kok kayaknya batal ya? Kayaknya batal ya? Kayaknya batal ya? Ah, kalau ada ibu yang rasa suka was-was, itu biasanya dari khannas. Caranya baca kul a'udzu birabbin nas setiap habis sholat atau kapanpun ibu mau. Itu khannas, was-was. Jadi kalau was-was itu bukan kentut enggak ya? Kok kayaknya kentut ya? Kok kayaknya kentut ya? Tanya pula dengan kentut, entut dia entut. Kalau itu cuma was-was, tidak. Itu cuma ashur, itu cuma perasaan. Jadi kalau kentut enggak, kentut enggak, kentut enggak, berarti enggak. Batal enggak, batal enggak, batal enggak, berarti enggak. Itu khannas. Ah, coba dipelajari. Lagi sholat, rasa-rasa was-was, coba. Lagi sholat, lupa rakaat. Sholat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini rakaat 2 atau 3 alantaklah yang penting sholat gitu ya. Kalau sering lupa rakaat, coba pelajari bagaimana cara sujud sahwi. Ini rakaat 3 atau 4 anggap aja 3 dulu, lebih enggak apa-apa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud subhana man la yanamu wa la yashu, duduk enggak usah baca apa-apa. Sujud lagi subhana man la yanamu wa la yashu, duduk salam kanan salam kiri. Pikiran. Yang ketiga adalah pelajari cara khusyuk dalam sholat. Cara khusyuk dalam sholat, mau tak mau, suka gak suka, harus bisa arti bacaan sholat. Udah berapa tahun kita sholat? 50 tahun, 60 tahun. Siapa yang bisa memaksakan kita untuk tahu arti bacaan sholat? Padahal maaf bu, kalau kita sadari arti bacaan sholat itu sikit aja, tak banyak. Coba yang wajib-wajib aja. Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat. 6. Ibu hafal ad-duha, ibu hafal al-a'la, ibu hafal yasin. Ngafal ini apa pula susah? Gampang aja. Hafal ini. Karena semua sholat ini aja isinya. Mau sholat tasbih ini juga, mau sholat hajat ini juga, sholat fardu ini juga. Kalau ibu hafal arti bacaan sholat, maka sholatnya lebih khusyuk. Kok diam semua? Aman nih. So ngafal ad-duha semangat kan gitu kan? Ngafal al-kahfi semangat, ngafal an-naba semangat. Hafal ini dulu. Kan dikit aja. Sami Allahu liman hamidah, telah mendengar Allah siapa-siapa yang memujinya. Seminggu pun ngafal itu enggak apa-apa dong. Itu aja seminggu enggak apa-apa. Yang penting ada perkembangan. Sampai kapan? Sampai bisa ibu ucapkan artinya. Rabbil fili, Tuhanku ampuni aku, warhamni cintai aku, wajburni cukupkan aku, warfa'ni tinggikan aku. 3-4 itu dulu. Seminggu pun enggak apa-apa. Tapi yang dihafal, jangan pergi yang ke yang lain dulu, jangan pergi dulu ke manalah ngafal al-a'la al-baqarah juz 30 itu boleh, tapi tanpa kita sadari yang paling penting tuh ini. Selesaikan ini dulu. Mengalahlah. Payah ustazah. Ada jemaah saya bilang kayak gini. Saya udah ngafal nih. Subhanallah bil ala wa bihamdi.
Pas ngambil napas lupa lagi. Gak apa-apa. Baru pindah lupa lagi. Naik motor lupa lagi. Ya belajar gitu. Mana ada belajar yang mudah. Saya tak pernah bilang belajar itu mudah. Saya juga dulu belajar susahnya luar biasa. Hadis-hadis yang saya bacakan sekarang. Itu apa mudah saya hafal dulu. Enggak, diare juga. Susah juga. Ya berkorbanlah untuk Allah. Supaya apa nih? Supaya sholatnya lebih khusyuk. Kalau enggak hafal gimana? Ya enggak apa-apa. Cuman kan tadi konteksnya ingin belajar sholat khusyuk. Biar sama Allah cuma 5 menit, pikiran enggak kemana-mana. Allah udah kasih waktu 24 jam. Dah. Coba ya, Allah itu sportif, Bu. Yang beliau wajibkan, itu beliau banyak ringankan. Sholat cuma sekian, 2 rakaat, 4 rakaat. Sikit aja. Mau apapun sholatnya, cuma 6 itu aja. Kuasai arti bacaan sholat itu. Ini serius banget nih. Ini penting banget. Masa kita 40 tahun, 50 tahun sholat gak tahu artinya? Kalau lah saya bisa menemani semua orang-orang Islam di Indonesia nih untuk mengajarkan, mengartikan bacaan sholat, saya siap. Tapi kan masalahnya saya gak punya kemampuan. Hanya beberapa kelas-kelas yang saya ajarkan untuk mengartikan bacaan sholat. Karena terlalu ramai. Jadi belajarlah di rumah masing-masing. Arti bacaan sholat ini serius perlu untuk kita kondisikan. Setidaknya menjelang Ramadan kita tahu arti bacaannya. Tahu arti bukan bayang-bayangkan. Oh aku tahu kok arti bacaan sholat. Sampai ibu bisa setor di depan kaca. Itu tanda ciri ngafal sampai bisa diungkapkan. Nggak bisa dibayang-bayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ihdinas siratal mustaqim. Tak bisa dibayang-bayangkan. Harus bisa disetor. Paham? Kenapa temenung-menung semua? Ya harus bisa. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini yang saya maksud ya. Nah, Allah itu sportif. Waktu habis, okay. Allah itu sportif. Setiap yang Allah wajibkan, itu akan Allah mudahkan. Saya ulang ya. Setiap yang Allah wajibkan, itu Allah mudahkan. Coba ya. Puasa Ramadan, gak bisa puasa? Ganti. Gak bisa ganti? Fidyah. Oke? Okay? Gak bisa fidyah? Ada ahli waris. Sholat. Gak bisa sholat tegak? Duduk. Sallu qa'iman. Fa'ilam tastati fa'qa'idat. Kalau gak bisa? Baring. Fa'ilam tastati fa'alajab. Baring miring ke kanan. Gak bisa miring ke kanan? Fa'ilam tastati fa'mustalkian. Telentang. Gak bisa telentang? Gerakkan mata setiap takbir. Gak bisa mata? Gerakkan lidah. Gak bisa lidah, gerakkan bibir. Gak bisa bibir, ucap dalam hati. Gak bisa dalam hati, alam hati berarti. Setiap Allah tuh luar biasa. Setiap yang beliau wajibkan, pasti beliau ringankan. Sholat jauh, lebih 85 kilo, bisa jamak, kosar. Gak ada air, tayamum. Tak tahu arah kiblat, di mana kiblat, di pesawat, di bis, di travel. Di mana? Di mobil, kereta. Di mana arah kiblat? Di mana arah mobil? Di mana arah kapal? Di situ arah kiblat. Oh, enggak bisa ustazah, apalagi enggak bisa. Saya enggak bisa berjalan. Ya udah tayamum di tempat. Enggak bisa ustazah, saya ada anak kecil, gendong anaknya. Menggendong anak dalam sholat itu boleh. Oh, saya enggak hafal ayat-ayat pendek, lihat mushaf, boleh kata Allah. Jadi tanpa kita sadari, kalau kita mau berpikir sedikit, semua yang Allah wajibkan itu Allah akan mudahkan. Cuma masalahnya kita tetap tidak mengerjakan. Maka sudah Allah wajibkan sedikit saja, Allah ringankan banyak, gak dikerjakan, gak sholat juga, wajar gak hidup kita itu penuh derita? Wah wajar sekali. Makanya kalau ada yang bilang, ustazah anak saya gak sholat, sholat aja dia sholat. Nggak mau juga paksa dia. Supaya apa? Supaya nggak menderita hidup. Hidup ini banyak resah, banyak gelisah, banyak masalah. Kadang-kadang karena apa? Kita nggak tunaikan haknya Allah. Allah itu sportif. Coba ibu boleh tanya sama saya. Apa yang diwajibkan? Saya jawab keringanannya. Apa? Wajib zakat? Yang mampu aja. Tak mampu tak wajib zakat? Ibu boleh sampaikan ke saya. Apa yang wajib? Haji wajib ustazah. Yang mampu aja, yang tak mampu enggak usah pikir lagi. Makanya kalau ada kemarin dapat laporan bahwa ustazah suami saya enggak mau menafkahi saya. Kenapa? Karena nabung untuk haji.
Saya bilang, saya langsung telepon, mana suami ibu tuh, coba apa sama saya, coba. Mana nih, bentuk apa nih suaminya nih, kepo pula saya bentuknya, itu makhluknya gimana bentuknya. Ustazah, suami saya tidak menafkahi saya, karena dia mau nabung haji. Suami ibu samping ibu sekarang, iya. Coba telepon kita bareng-bareng, yuk, ngapa, kepo saya, kasus ini kepo saya. Mbak, coba bayangkan ibu. Saya bilang sama bapak itu, ay pak, tak usah dipikirkan haji itu pak. Haji itu kalau mampu pak, tak haji masuk surga kok kalau bapak tetap menafkahi istri bapak. Menafkahi istri itu fardu ain. Sementara haji cuman wajib kalau mampu aja. Jadi gak usah pusing, aku gak haji, aku gak haji, aku gak haji. Gak usah, haji itu bagian mampu aja. Coba ibu boleh sampaikan apa kewajiban yang Allah berikan. Saya akan berikan banyak keringanan. Tapi kan itu kita gak sadar. Sebelumnya kita gak sadar kan. Seakan-akan sholat itu berat betul. Coba saya tanya begini. Apalagi yang wajib? Kurban yang mampu aja. Akikah yang mampu aja. Lebihnya sunnah semua. Yang ngasih orang wajib apa? Zakat. Yang sunnah? Sedekah, hibah, wakaf, hadiah. Nggak wajib. Nggak usah ngasih hadiah ke orang-orang. Bayar aja zakat tuh yang wajib-wajib aja masuk surga. Tapi belum tentu kan zakat kita juga diterima. Maka kita tambah dengan yang sunnah. Sholat yang wajib cuma 5 kali. Yang sunnah? Banyak. Taubat, hajat, istiqoroh, wudhu, tayatul masjid, rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum setelah zuhur, 2 atau 4 rakaat sebelum setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum setelah isya. Puasa yang wajib Ramadan, yang sunnah Rajab, Nisfu Syaban, ya, Muharram, Tarwiyah, Arafah, Asyura, Senin Kamis, Yaumul Bid, puasa Daud. Banyak sekali. Jadi sesungguhnya demi Allah saya sampaikan, yang diwajibkan oleh Allah itu sedikit saja. Tugas ibadah kita sedikit. Nah, yang sedikit itu pun Allah banyak kasih keringanan. Nah, itulah Rasulullah menjemput perintah sholat, lakukan. Ya, jangan pernah tinggalkan. Nah, sebagai penutup, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Dalam Al-Ma'un dikatakan, Ar-ra'ayta alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Dan ada potongan ayatnya adalah, alladhina hum an sholatihim sah. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya adalah orang-orang yang mendustakan agama. Sebagai penutup, apa itu lalai? What the meaning lalai? Ma huwa lalai? Apa itu lalai? Saya jelaskan. Waktu sholat itu kan panjang bu ya. Zuhur sampai jam 2. Asar sampai jam 5:30 kalau di sini ya. Maghrib sampai jam 7:15. Isya sampai pagi, sampai azan subuh. Nah, kan Allah berikan waktu panjang. Terus kalau menunda sholat, kok lalai? Kan waktunya masih ada. Loh, banyak yang nanya kayak gitu sama saya. Masa enggak boleh nunda sholat? Kan waktunya masih ada. Nih, sebagai penutup, lalai dalam sholat adalah kalau menunda sholat untuk kepentingan yang mubah. Kalau ibu menunda sholat untuk yang wajib, enggak apa-apa. Itu gunanya Allah berikan panjang waktu sholat. Contoh, ibu udah ngambil wudhu, pengen sholat zuhur. Tahu-tahu suami datang, tahu-tahu tetangga datang, ucapkan assalamualaikum. Ibu sambut dulu tamu, karena menyambut tamu hukumnya wajib, betul? Ibu tunda sholat karena tamu juga wajib, itu boleh, itu tidak lalai namanya. Itu kalau urusannya wajib, enggak lalai. Contoh, ibu lagi ngambil wudhu, lalu kemudian ibu mau sholat, suami bilang, dek, siapkan abang makan dulu dek. Ibu tunda sholat demi menyiapkan suami makan, itu juga wajib, itu boleh tunda. Paham? Allahu Akbar, tahu-tahu anak ibu kejang-kejang, anak wajib, ibu tunda dulu sholat untuk anak kejang-kejang, itu enggak lalai namanya. Contoh, saya ceramah selalu jam 2:30 sampai menjelang asar. Karena nanti habis asar saya ceramah lagi kayak di sini gitu ya. Saya itu jarang sekali sholat asar berjemaah. Karena jam 2:30 sampai 3:30 itu saya ceramah dan saya harus ke masjid berikutnya. Kalau saya asarnya di masjid di tempat saya tadi, itu saya bakal luar biasa terlambat untuk datang ke sini. Akhirnya saya harus keluar dari masjid sebelum azan, saya sholat di jalan, baru saya sampai di sini, biar nyampe sini cepat. Saya menunda sholat untuk kepentingan dakwah yang hukumnya wajib, itu boleh. Paham sampai sini?
Karena kalau udah azan saya baru keluar masjid, itu tidak boleh. Tidak boleh keluar masjid saat azan. Itu hal yang dilarang dalam ibadah, dalam masjid. Ya. Sama dengan saya misalnya lagi ngajar, terdengar suara azan oleh mahasiswa saya. Azan bu, oke, kita jawab azan dulu, kita lanjutkan belajar, baru kita sholat. Ditunda karena sesuatu yang wajib, belajar mengajar itu boleh. Ditunda karena tamu, boleh. Ditunda karena suami, boleh. Ditunda karena anak sakit, boleh. Ditunda karena pokoknya itu boleh. Tapi kalau ditundanya karena sesuatu yang mubah, nonton suara hati istri, nanti ajalah sholat isya. Dangdut akademia, nanti ajalah sholat isya, itu enggak bisa, itu baru lalai namanya. Lagi duduk-duduk, minum-minum, lagi azan, nanti ajalah, itu lalai namanya. Jadi Allah berikan waktu panjang, supaya kalau dia berbenturan dengan yang wajib, dia bisa ditunda. Nah, boleh ditunda, tapi kalau nanti aja lagi-lagi belanja ke pasar, jalan-jalan ke Ramayana, dengar suara azan, nantilah, itu baru lalai. Dan dia alladzinahum sholatihim sahun, lalai dalam sholat, ya. Atau ditunda karena lapar, itu boleh. Karena lapar dalam sholat makruh. Ditunda karena ngantuk sedikit, boleh. Karena ngantuk makruh dalam sholat adalah mengantuk. Boleh tidur kejap, baru kemudian kita sholat. Ya, nah ini adalah beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Semoga ke depan sholat kita semakin khusyuk. Semoga ke depan ibadah semakin aman, semakin ngerti banyak-banyak hal terkait dengan ibadah sholat. Suatu saat nanti kita bahas lagi secara detail, karena sudah 17:40. Wallahu a'lam bishawab. Ala hadzihi niyyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Mujibah Sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'uzubika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizkina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, mafiratan ba'dal maus. اللهم هون علينا في سكرات الموت نجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهذل نعوذ بك من العجز والكسل نعوذ بك من الجبن والبخل نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه وإن كان رزقنا بعيدا فقربه وإن كان رزقنا حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين اللهم خصوصا إلى هذه الجماعة اللهم أنزل رحمتك ومغفرتك وسلامك وبركتك صحتك إلينا يا رب العالمين اللهم ربنا حبلنا وارحمنا وتب علينا في الرجاء يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا في الرجاء يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا في الرجاء يا رب العالمين اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل مسلمين والمسلمات اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حرة منه بر النيران اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل مسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم نارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهذل نعوذ بك من العجز والكسل نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم ربنا لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا